Bang, saya lihat tadi ada sidang lanjutan yang mana pada intinya dulunya mediasi sampai sekarang untuk perkara harta gonogini ini sampai sejauh mana ini, Bang? Terima kasih. Setelah adanya gugatan, pihak daripada si tergugat ini meminta kita sebagai pengacaranya yang mendampingi ataupun wakilinya untuk beracara di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Nah, sudah beberapa kali mediasi sudah kita hadir, proaktif kita hadir dari pertama mediasi sampai hari ini mediasi yang terakhir. Karena tadi prinsipalnya kita memang tidak mau untuk melanjutkan mediasi ini karena ada alasan-alasan tertentu yang tadi tidak bisa disampaikan di sini. Nah, maka klien kita menitip surat yang mana meminta kami sebagai pengacaranya untuk menyampaikan kepada hakim mediator. Nah, di saat di persidangan tadi datang jam 9, kita sudah melapor bahwa ini hari sidang, tetapi si pihak penggugat tidak hadir. Tidak tahu kemana, alasan mungkin katanya ada sidang di lain. Nah, maka kami dengan hakim mediatornya, kebetulan yang dipimpin, kalau tidak salah, dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk sebagai hakim mediatornya. Jadi, dia meminta langsung surat itu kepada kami. Karena saya diamanahi oleh prinsipal kita, Bu Fitriani, untuk menyerahkan surat itu kepada hakim mediator, maka kita serahkanlah surat tersebut. Setelah dibaca oleh hakim mediator, disampaikanlah kepada kami, tunggu aja kita untuk sidangnya. Kami tunggu sampai jam 11, ternyata tidak ada juga datang, maka kami ditanya kembali kepada hakim mediator, apakah ini dilanjut atau tidak melalui PTSP-nya tadi. Jadi bilangnya karena ini memang tidak datang dari penggugat, tidak datang, katanya mereka tidak sidang di pengadilan negeri. Ya udah, kalau memang begitu bisa aja dari pihaknya pemadi kalau mau pulang dulu. Makanya kami nyatakan, kami tegas lah, kami buat pertegas ini bagaimana dengan mediasinya. Ya kalau memang berdasarkan surat ini mediasi, kita anggap deadlock aja, kita anggap batal aja. Dan saya tidak menyerahkan kembali dokumen ini untuk melanjutkan. Apakah kami ini menerima relas panggilan untuk sidang kembali? Ya, apakah sidang mediasi atau masuk pokok perkara? Dijawab oleh PTSP-nya tadi, ini relas panggilan untuk pokok perkara. Jadi hari ini dinyatakan untuk perkara gugatan harta bersama dinyatakan deadlock atau batal. Nah, ini kebetulan kita lagi ada bersama keluarga tergugat. Demikian. Berarti para masing-masing pihak gagal dalam mediasi, Bang? Kalau pihak dari penggugat pun mungkin menginginkan bahwa mediasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Sama halnya kita juga pun menginginkan bagaimana berjalan dengan baik dan stabil. Tetapi karena memang perkara ini memang di salah satu pihak tidak bisa dan tidak mau untuk melanjutkan, ya kita menghormati hak tersebut. Kalau melihat dari gugatan itu sebenarnya apa sih yang menjadi krusial di sana, Bang? Kalau menyangkut gugatan sih ini karena ini belum masuk kepada pokok perkara, jadi kita tidak bisa menyampaikan dulu. Mohon maaf, karena ini belum masuk kepada pokok perkara, jadi kita tidak berani untuk menyampaikan. Nanti bisa saja apakah dicabut atau bagaimana, kita tidak tahu kan. Oke, demikian wawancara kami kepada salah satu pengacara tergugat terkait harta gonogini yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Pak, saya dengar hari ini dalam persidangan khusus di Pengadilan Agama kelas 1 di Pangkalan Bun terkait beberapa perkara cukup sedikit gitu. Nah, apakah benar ini, Bang, untuk di Pengadilan Agama ini dalam perkara ini? Baik, kalau dari statistik perkara pada tahun ini Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah menerima kurang lebih 900 perkara. Ya, jadi kalau dibilang sedikit itu juga tidak sedikit ya, 900 perkara itu ya.
Kita berbicara untuk hari ini, Bang. Hari ini sidangnya perkaranya perkara apa aja, Bang, hari ini? Kalau untuk hari ini ada sidang dua perkara permohonan. Ya, cuma dua perkara permohonan saja untuk hari ini. Di antaranya permohonan mediasi atau sidang atau bagaimana, Bang? Oh, kalau sidangnya sidang permohonan perkara dispensasi nikah. Sedangkan kalau untuk mediasi sendiri hari ini sepertinya ada satu perkara yang mediasi yang dijadwalkan oleh hakim mediatornya pada hari ini. Hakim mediator siapa waktu hari ini, Bang? Kalau hakim mediator untuk perkara yang tadi Pak Juwani. Oh, Pak Juwani ya. Berarti hanya perkara yang pada hari ini ya. Untuk perkara yang tadi Pak Juwani. Oh, Pak Juwani ya. Berarti hanya perkara yang pada hari ini yang mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediasinya oleh Pak Juwani gitu ya. Nah, untuk tahap kelanjutan mediasi atau lanjut ada enggak, Bang, hari ini, Bang? Kalau untuk mediasi, hasil mediasi hari ini ya, tadi saya sempat membuka pada laman aplikasi sistem informasi perkara pengadilan, oleh hakim mediator sendiri belum terinput ya hasil mediasinya bagaimana, apakah perkara itu lanjut atau ada kesepakatan antar para pihak. Oke. Izin, Bang, kalau Bapak selaku Humas Pengadilan Agama kelas 1B atau apa, Bang, di sini, Bang? Ya, di sini saya atas nama Humas Pengadilan Agama Pengadilan itu. Oke. Demikian wawancara kami kepada Humas Pengadilan Agama kelas 1B Pang